Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu guys. Okay. Okay, hari ni aku nak buat video. Video aku nak tukar. Ni dia barang aku beli. Fork RFS 150 daripada Tobaki. Okay, daripada Tobaki. Sekarang ni kita dah ada pilihan. Kata kalau fork kita rosak ke apa, kita ada barang selain daripada original, boleh pakai ni Tobaki ni lah. Boleh dapat harga sepasang lah, harga 200 lebih. Okay, so kenapa aku nak tukar? Okay, so kalau korang tengok, ni pun ada kesan. Ni kesan minyak. Ni pun kesan minyak. Fork aku dah bocor. Okay, bocor untuk kali kedua. Okay, sementara aku nak hantar fork ni. Fork ni pun aku akan hantar repair juga nanti. Hantar repair juga nanti. So, dia bocor belah bawah. Mungkin OC dalam ni ada masalah kot. Tapi masalahnya fork, motor ni tak boleh bawa pi. Tak boleh buat laju ke ataupun tak boleh buat jauh lah. Sebab nanti, sebab dia bocor, jadi dia masa kita bawa tu dia agak sedikit goyang. Okay, so aku nak tukar hari ni. Kalau korang tengok ada kesan minyak lah. Kesan minyak ada kat situ. Ni pun ada kesan minyak. Ni semua daripada kesan bocor. Minyak yang keluar daripada fork. Minyak fork lah yang bocor. Okay, so aku nak pasang hari ni. Aku akan tunjuk video cara nak pasang lah. So sebelum pasang tu, aku nak cat dulu. Okay, aku nak cat dulu fork ni. Sama balik macam warna asal. Warna asal. Ini aku pakai spray. Sebelum ni ada lagi, aku pakai candy yellow dan juga sparkling silver. Okay, ini sparkling silver. Base dia aku akan spray dengan sparkling silver dulu. Sebab ni warna chrome, aku akan spray sparkling silver dulu. Lepas tu aku akan spray candy yellow lah. Candy yellow. Lepas tu baru cream, baru kita pasang. Okay, so untuk spray ni, bahagian fork ni kena cover dululah. Okay, cover dulu. Jom kita buat kerja. Okay guys, sementara nak tunggu fork aku kering. So kita boleh buka cover set dululah. So untuk video buka cover set dan juga video cat fork aku takkan tunjuk. Sebab benda tu aku dah cover sebelum ni. So tapi hari ni aku akan tunjuk macam mana nak buka fork lah. Macam mana nak buka fork. Dan juga nak tukar, nak masukkan fork baru. Okay, so jom nak buka cover set dulu. Okay guys, cover set dah buka. Set aku dah buka dah. So sekarang ni kita nak mula proses untuk buka fork ni lah. Okay, nak mula. Kena jet naik sikit lah engine ni. Sebab ni rapat eh. So kena hantar naik dulu. Okay, letak je jack tu dulu sebab nanti bawang kat naik. So disebabkan aku pakai double disc, so untuk buka tayar ni aku kena buka dia punya kaliper dahulu. Okay, so kaliper ni kena buka dulu. Okay, kaliper dah buka. So next aku nak buka magat ni.
Okey, dah buka. Lepas buka tu, barulah kita boleh jack naik motor. Okey, jack naik sikit. Okey, siap jack naik. Ini dia buka tayar. Sebenarnya kalau korang tak mau, tak nak jack dulu pun tak boleh, tak ada masalah. Saya nak sikit boleh buka skru tayar ni dulu. So aku jack naik sebab senang, nanti senang nak ketuk keluar. Okey, tayar dah keluar. Agak pun kita boleh cabut daripada bawah. Tak tepi dulu tayar. Okey, siap. Okey, kalau korang nak tengok dekat sini ada minyak, kesan minyak. So, sekarang ni aku nak buka ni. Skru yang pegang forknya. Okey, so skru ni dia saiz 15, jadi korang kena standby cepatlah yang saiz 15, tak kisahlah box ke apa. Macam aku punya, aku pakai yang ni. Ni ada. So tak payah beli baru lah. Okey, bila dah siap buka skru ni, fork ni masih lagi, kalau korang nak tengok, dia masih lagi ketat. Okey, tak nak buka. So apa yang kita perlu buat, kita kena pakai, tak kisahlah korang nak pakai screwdriver ke apa ke. Macam ni aku beli kat kedai RM2 je. Okey, dia mata tirus macam ni. So kita kena ketuk masuk. Ketuk masuk nak bagi dia free. Bagi dia buka sikit. Yang pegang port tu buka. Okey, dia dah free, baru port kita boleh buka. Okey, dah terbuka dah. So kalau kena tengok belah ni yang leaking. Okey, tak sure nampak tak? Minyak penuh lah. Minyak penuh. Port pun. Suspension dah lembut dah. Dah lembut sangat-sangat. So kalau bawa tu memang akan rasa goyang lah.
Okay, second punya dah keluar. So for ni nanti aku akan pergi servis lah, standby. Sebab nanti kata kalau yang fork yang baru ni pun rosak, aku boleh pakai yang asal balik lah. Okay. So okay, so nanti tunggu fork kering, aku akan pasang balik lah dekat motor ni. Jom tunggu fork tu kering, aku tunjuk cara pasang. Okay guys, fork dah siap. Fork dah siap cat. Dah, okay lah, belian ni dah katakan kering dah ha. So sekarang ni kita nak pasang. So nak pasang pun sama juga. Yang ni kita ketuk dulu sikit bagi dia terbuka. Lepas tu baru kita boleh sorong fork masuk lah. So ni, okay ni belah, ni belah kiri. Untuk belah kanan pun sama, belah kiri pun sama, belah ni satu lagi. Boleh buka dulu sikit, baru kita masukkan fork. Dah masuk tu memang dah longgar sikit lah. So katakanlah kalau tak nak bagi, nak bagi balance, boleh pakai balik dia punya ni, skru pun letak atas ni, sebab dia akan tarik fork ni betul-betul naik atas lah. Okay, so dalam case aku, aku tak turunkan fork ni pun. So aku boleh pakai balik untuk siapa-siapa yang dah turun mungkin. Banyak kerja sikit lah, sebab korang kena ukur apa semua, kena ukur fork tu berapa inci balik kan. Okay, aku punya sebab aku tak buat turun, so aku boleh pasang terus lah. Fork masih standard lagi tak turun. Apa-apa ni pun pasang pun ambil syarat eh. Bagi dia okay, betul-betul ni. Okay, siap pasang. Kita boleh test pakai dia punya shaft pasal. Tengok kita pasang tu sama ke tak. Okay, cun balance. Okay, balance. Okay, siap tu barulah kita boleh ikat. Aku makan masa juga sebab aku start benda ni tengah hari. Ni pun dah asar sebab nak buka semua, nak cat semua dulu kan. Okay, dah siap semua, ketatkan je lah skru dia.
Makeup tu bagi ketat eh. Longgar nanti masalah pula. Buat tulis naik eh. Mungkin makeup betul-betul ketat. Okey, siap dah. Dah ikat siap. Tunggu nanti kita sambung pasang tayar lah pula. Okey guys. Fork dah siap pasang. So, sekarang kita pasang balik lah semua barang-barang dia. Okey, mula-mula pasang dia punya magat dulu. So, pada bawah lah. Nanti siap lah pula. Okay. Cut dulu yang ni. Ikat dulu kita. Dah lupa kan satu atas bawah, tak apalah pasang lah dulu. Okey, siap tu baru masuk tayar ni berat sikit eh. Tak sebab pakai double disc, ada dua kali berat dia. Okey. Okay, masukkan bush. So, walaupun aku pakai rim Y, tapi aku dah lapik siap-siap washer kat dalam. So, yang ni tak payah lapik, pakai terus pakai lah. Masukkan je. Okay, siap, kita boleh kunci. So untuk tayar depan sebelah saiz 13, sebelah lagi saiz 17.
sebelah kunci terus. Alright, siap. Siap pasang, seterusnya pasang caliper. Okay. Okay, pasang caliper. Mana pasang? So kali ni aku nak lapik washer ke kanan nak bagi pad tu betul-betul balance. Okay, kita nak ketatkan dia. Okay. Okay, sebelah dah settle. Sebelah lagi. Pakai double caliper macam ni lah guys. Kena banyak sabar. Kalau hantar kat kedai, confirm kena maki. Okay guys, siap. Siap sudah pemasangan fork daripada Tobaki. Siap cat lagi. Okay. So break yang pertama. Okay, settle. So tinggal pasang cover set sajalah. Okay guys,
kita berjumpa lagi lain kali. Kita bagi review sikit. Dah. Kak. Macam mana? Okey. Ni dia aku dah siap for cat dah. Okey, ni cat tadi bawah biru, atas candy yellow. Okey, ni dah dia for tobaki. So, nanti kita jumpa lagi untuk video dan seterusnya. Assalamualaikum.